Selamat datang kembali di channel gue, channel 90 detik. Di video kali ini gue mau buat bagaimana cara melakukan mining Duino Coin di Windows. Sebelumnya gue udah coba-coba dulu di PC gue, tapi di kali ini gue mau ngasih tahu kalian bagaimana mining Duino Coin. Kita buka dulu webnya. Kita lihat dulu, satu Duino Coin di sini terbilang memang di bawah 1 dolar ya. Namun kalau kita mempunyai banyaknya Duino Coin atau Duko, itu mungkin hasilnya lebih bagus ya, karena kita kan melakukan mining ya, bukan membeli koinnya, tapi kita melakukan mining atau menghasilkan koin tersebut. Nah, di sini kita bisa mining dengan komputer, kita bisa mining dengan Arduino, kita bisa mining dengan Raspberry Pi, kita bisa mining dengan ESP8266, kita juga bisa mining dengan smartphone. Nah, kali ini gua mau tahu cara gimana mining di komputer. Pertama-tama kalian harus register. Tujuan register di sini kalian agar bisa mempunyai wallet dari Duino Coin. Kita langsung ke web walletnya. Sini kalian bikin username kalian, passwordnya sesuaikan dengan yang kalian punya. Untuk emailnya, email yang aktif ya, karena akan buat konfirmasi ketika kalian melakukan exchange atau jual beli. Setelah register, kalian login dengan username kalian. Nah, di sini gue mau nunjukin, ini adalah halaman dari wallet kalian. Di sini price Duko koinnya 0,00036, karena memang kenapa harganya segini, karena memang dari Bitcoin sendiri harganya sedang turun. Nah, kita lanjut untuk download dari PC minernya. Sini kita download yang versi Windows. Nah, di sini ada versi Linux-nya dan juga versi Windows-nya. Jadi kalian kalau mau mining Duino Coin dengan Linux juga bisa. Nah, gua mau download di versi Windows-nya dulu. Tunggu sampai downloadnya selesai. Kita tunggu proses download. Nah, sudah di download, kita buka, kita ekstrak. Sudah di ekstrak. Kita buka foldernya. Kita jalankan PC underscore miner. Nah, sampai di sini, sebelum melakukan mining, kalian harus melakukan setting terlebih dahulu. Nah, masukkan username kalian. Di sini kalian pilihnya yang Duko S1. Yang rekomendasi aja, enter.
Nah, sesuaikan saja, ikuti rekomendasinya berapa. 95, nah ini rekomendasinya 8. Ini menunjukkan treat yang ada di PC atau di laptop kalian. Kalau kalian ingin mining di PC atau laptop, nah di sini kalian pilih yang medium. Untuk BNTV-nya ya, untuk nama miningnya sesuaikan yang kalian inginkan nama miningnya. Nah untuk set developernya kalian bisa isi satu, kalian enter. Nah sampai di sini proses mining berjalan. Kalian bisa melakukan mining ini dan bisa ditinggal lah. Nah sementara itu kita lihat dulu di walletnya apakah sudah memang sudah jalan dan sudah menghasilkan. Kalian login lagi. Kita lihat. Oh, ternyata sudah masuk, sudah menghasilkan. Lumayan cepat. Estimasi di awal 2,5 Duko koin. Itu setara 0,01 dolar. Nah, di sini prosesnya yang terbaca baru satu miner. Ini miner ini disesuaikan dengan treat yang tadi kalian isi. Jika kalian isi 8, treat yang muncul atau miner kalian akan terisi 8. Jika kalian isi 4 atau 6, akan terisi 6 atau 4. Nah, ya minernya sudah muncul. Karena gua isi 8, jadi yang muncul 8 dengan total hash rate 2,34 MH. Nah, gimana kalian untuk menjual Duko koinnya? Kali ini gue tunjukin, kalian bisa tukarkan dengan Bayon Coin, Coin Megi, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Di sini gue saranin sih ke Bitcoin Cash aja ya, karena kan dia udah masuk ke crypto coin dan juga udah ada di Indodax. Nah, untuk exchange-nya kalian masukin dulu username yang tadi kalian buat, email yang kalian buat. Nah, kalian bisa milih mau jual atau mau beli Duine Coin. Nah, di sini minimum pembelian atau penjualan 200 Duko. Nah, di kolom ini kalian isi wallet Bitcoin Cash kalian. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Semoga membantu.